Cinta tiada tongsing mata. Let's say a silent prayer. Sila doa dalam hati. Hallelujah, amen. 奉主耶稣圣名说话。In the name of Lord Jesus Christ, I speak. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berbicara. 在我们还没开始聚会之前，我们来一起跪下来祷告。Before we begin this evening's service, let us kneel down to pray. Sebelum kita bermula kebaktian malam ini, mari kita sama-sama sujud berdoa. Hallelujah, 奉主耶稣圣名祷告。谢谢。
奉主耶稣圣名开始会前诗颂。In the name of Lord Jesus Christ, we begin our hymnal session. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memulakan sesi kidung. 请大家打开赞美诗154首。Let us sing hymn 154. Sila nyanyi kidung bilangan 154.第一节 first stanza。Second stanza, ayat kedua.Stanza, ayat ketiga.继续唱诗257首 Let us continue to sing him 257 Sila nyanyi kidung seterusnya 257第一节 first stanza The Savior bids thee watch and prayStrong.
stanza ayat ketiga. The Savior bids thee watch and pray, for soon the hour will come that calls thee from the earth away to thy eternal home. To thy eternal home. Four stanza, ayat keempat. The Savior bids thee watch and pray, oh, hearken to His voice and follow where He leads the way to hands eternal joy. Let us continue to sing hymn 343. Sila nyanyi kidung seterusnya 343. First stanza ayat pertama. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me, but me. All my heart to Him I give, ever to Him I'll cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true merits my soul. Souls in danger look above, Jesus completely saved.
唱下一首诗359首 Let's continue to sing hymn 359 Sila nyanyi kidung 359 第一节 first stanza Second stanza, I could do one. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the Heavenly King, but children of the Heavenly King, may speak their joys abroad, may speak so to Zion.
Kan saya Zuhui Chen Sesung Tau Tse. Thank God our hymnal session ends here. Syukur kepada Tuhan, sesi kidung sampai di sini. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, umat pilihan Tuhan. Saya bersyukur hari ini sekali lagi kita dapat mengadakan kebaktian. Dan kita dapat melanjutkan pembahasan kitab Daniel. Mari berdoa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengulakan kebaktian malam hari ini. Kita berdiri, naikkan kidung 16. Sembahlah Tuhan langit dan bumi. Hari ini kita akan melihat bagaimana Raja Nebukadnezar terus memuji Tuhan. Semoga Tuhan menerima penyembahan kita. Dalam satu satuan kita berlutut berdoa memohon Tuhan memimpin kebaktian ini. Terima kasih.
Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berbicara. Dengan bantuan Roh Kudus, kita akan bersama-sama belajar kitab Daniel. Dua minggu yang lalu, sebelum kita mengakhiri sesi kita, pendeta ada bertanya dua pertanyaan. Mungkin kamu sudah mendapat jawabannya. Pertanyaan pertama. Mengapa orang-orang Yahudi yang dibawa ke Babylon hanya merekodkan tiga orang ini? Apakah semua apakah di acara ini hanya tiga orang Yahudi di sana? Dan juga pertanyaan yang lain, di manakah Daniel saat itu? Mengapa dia tidak ada di sana? Apakah dia ada di sana? Jikalau dia ada di sana, mengapa raja hanya di Alkitab hanya mencatat tiga orang ini? Jikalau dia tidak ada di sana, di manakah Daniel? Karena semua petinggi-petinggi mereka harus ada di sana. Kita menjawab pertanyaan pertama.
kita menjawab dua pertanyaan ini sebelum kita masuk ke pasal 4. Kita melihat dahulu berapa banyak orang Yahudi yang ditangkap dan dibawa ke Babilon. Kita melihat kitab Raja-Raja. Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 24. 2 Raja-Raja 24, 13 sampai 16. Pasal 13, dia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja, juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel di bait Tuhan seperti yang difirmankan Tuhan, yang mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi, tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yehoyakim ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istana, dan orang yang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Raja Nebukadnezar, mereka dia membawa orang Yerusalem tiga kali. Yang pertama, di Daniel pasal 1, termasuk Daniel dan tiga kawannya. Yang kedua kali, yaitu di ayat yang kita baca tadi. Dan ini adalah pemerintahan raja yang ke tahun ke-8. Dan di bagian dua ini, Imam Ezekiel juga dibawa. Dan di sini, mereka yang dibawa sebagai tawanan banyak. Dan waktu di Daniel pasal 3, waktu raja membuat patung untuk disembah, itu sudah pemerintahan dia yang di tahun 24 ke-24. Jadi dari pasal 1 sampai pasal 3 itu ada 20 tahun jaraknya. Dan menurut catatan ini dari pembuangan pertama dan pembuangan kedua, itu ada lebih dari 10.000 orang. Di pembuangan pertama dan pembuangan kedua, kurang lebih 4-8 tahun perbedaan. Pembuangan pertama dan pembuangan kedua mungkin ada jarak 10 tahun. Dan di pasal 3, sewaktu raja membangun patung itu, sudah lebih dari 10.000 orang Yahudi ada di sana. Di kitab Raja-Raja kita dapat melihat bahwa di orang-orang Yahudi yang dibawa ke Babilon itu lebih dari 10.000 orang. Mungkinkah pada saat itu hanya 3 orang yang ada di tempat penyembahan? Atau apakah mereka ada di Babilon di daerah yang lain? Dan hanya 3 orang yang ada di acara penyembahan itu. Tetapi sebetulnya walaupun mereka tidak ada di dataran itu,
Jika mereka mendengar bunyi-bunyian dari alat-alat musik, mereka harus menyembah. Sehingga pendeta terus memikirkan pertanyaan ini. Saya tidak berani. Saya tidak berani. Pendeta tidak berani memberikan jawaban ini. Karena ini sangat menakutkan. Sepertinya semua orang telah jatuh dan menyembah kepada berhala ini. Bagaimana saya dapat mengatakan jawaban ini? Apakah kita dapat menerima jawaban ini? Mungkin tidak semua, tetapi sebagian besar. Karena Imam Ezekiel juga di sana, tidak mungkin Imam Ezekiel juga menyembah kepada patung. Tetapi saya berpendapat sebagian besar orang Israel di Babylon telah menyembah. Karena latar belakang mereka, mengapa mereka ditangkap dan dibawa ke pembuangan ini? Karena mereka menyembah berhala. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Jika kita melihat, mengapa mereka boleh dibawa sebagai tawanan? Dan sekarang perintah dari raja adalah jika kamu tidak menyembah, maka kamu akan dilempar ke perapian. Apakah mereka berani untuk tidak menyembah? Bagaimana keadaan orang Israel di zaman Yehizkiel? Kita melihat Yehizkiel pasal 8. Yehizkiel pasal 8, di mana orang-orang menyembah berhala di ayat 3. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambu kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi. Membawa. Di sini dikatakan roh Tuhan mengangkat Yehizkiel ke antara langit dan bumi. Di ayat 5. Ada berhala yang menghadap ke utara. Ada patung berhala di gerbang. Di ayat 7, dan bahkan di ayat 10, ada segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Di ayat 11 dikatakan ada 70 orang tua-tua kaum Israel. Orang-orang tua ini penatua dan semua ini adalah penatua orang Israel. Ini sangat menakutkan. Kita melihat ayat 14, 16. Di pasal ini menceritakan bagaimana orang Israel telah menyembah pada berhala. Bahkan penatua-penatua. Karena itulah mereka dibawa ke pembuangan sebagai tawanan. Dan sekarang raja menyuruh mereka untuk menyembah patung ini. Bukankah itu yang mereka lakukan sebelum itu? Saya sebetulnya tidak mau memberikan jawaban ini. Karena ini sangat menakutkan dan ini membawa kemarahan kepada Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita
kita dapat melihat ada tiga orang yang mereka walaupun mati tidak akan menyembah kepada berhala. Ini telah memberikan begitu besar kemuliaan kepada Tuhan karena mereka menolak untuk menyembah berhala. Dan mereka yang jatuh dan menyembah berhala, Tuhan tidak lagi mencatat mereka di dalam Alkitab. Tuhan hanya mencatatkan nama-nama mereka yang tidak mau menyembah berhala, yang telah memuliakan nama Tuhan dan menguduskan dirinya. Dan kita melihat pertanyaan kedua. Sewaktu raja menyuruh penyembahan ini, di manakah Daniel? Karena di Daniel pasal 3 kita tidak dapat melihat di mana Daniel. Ini ada dua ajaran yang penting. Yang pertama, yaitu walaupun Daniel tidak ada di sana untuk memimpin mereka, tetapi ada orang-orang Israel yang tetap bertahan dan menguduskan diri mereka. Tanpa Daniel, tanpa pemimpin yang lain tetap dapat bertahan. Ini adalah ajaran pertama. Yang kedua, Daniel tidak ada di pasal 3 karena Tuhan telah menyembunyikan dia. Karena itu di saat yang penting ini tidak ada nama dia tercatat. Kadang Tuhan mau menyembunyikan kita ataupun mau membuat kita terlihat. Kita harus taat. Tuhan telah menyembunyikan Daniel dari kejadian yang begitu penting ini. Di pasal 3 tidak ada kelihatan Daniel. Dan kita dapat mendapatkan ajaran yang penting. Tetapi di luar ada 6 penjelasan mengapa Daniel tidak ada di sana. Ini hanya perkongsian saja karena tidak sesuai atau tidak tercatat di Alkitab. Yang pertama, ada yang berkata pasal 3 itu ditulis oleh penulis yang lain, bukan oleh Daniel. Karena itu Daniel tidak tercatat di sana. Dikatakan ada penulis yang memasukkan tulisan mereka ke kitab Daniel. Ada yang menjelaskan mengapa pasal ini tidak mencatat tentang Daniel. Yang kedua, yaitu Daniel mungkin sudah dihantar ke tempat atau menyelesaikan tugas penting oleh raja. Gereja kita mungkin juga setuju akan pernyataan ini. Tetapi dicatatkan dalam pasal ini bahwa dimanapun kamu berada, jikalau kamu mendengar bunyi-bunyian akan alat musik, maka semua harus tunduk dan menyembah. Penjelasan kedua hanya menyatakan dia tidak ada di sana.
Penjelasan ketiga. Penjelasan ketiga itu yaitu Daniel telah jatuh sakit sehingga dia tidak dapat datang. Banyak yang menjelaskan tentang Daniel. Yang keempat, bahkan lebih dikatakan Daniel ada di sana. Orang keempat yang melangkah keluar dari perapian itu adalah Daniel. Ini betul-betul tidak sesuai. Kadang kita melihat, kita mau menjelaskan tetapi semakin mereka tidak sesuai dengan Alkitab. Apakah penjelasan kelima? Penjelasan kelima oleh John Calvin mengatakan bahwa sebetulnya Daniel ada di sana. Penjelasan dari John Calvin mengatakan Daniel ada di sana dan karena kedudukannya yang begitu tinggi dan sehingga orang-orang tidak berani menangkap dia. John Calvin ada seorang yang terkenal. Apakah kita dapat menerima penjelasan ini? Dia ada di sana tetapi karena kedudukannya yang tinggi, mereka tidak dapat menyentuh dia. Ini sangat bertentangan dengan perintah raja, karena di perintah raja itu mengatakan siapapun ya, termasuk Daniel. Coba kita pikirkan jikalau Daniel berdiri saja di sana dan tidak menyembah sesuai dengan perintah raja, apakah mungkin itu terjadi? Mungkin, dan itu dapat menyebabkan raja menjadi malu. Yang keenam, penjelasan keenam. Dikatakan Daniel ada di sana dan raja memberikan dia memperbolehkan dia untuk tidak menyembah. Apakah kita dapat menerima penjelasan ini? Di Alkitab tidak pernah mencatatkan semua ini. Kita tidak dapat melihat bahwa Daniel mendapat kebenaran ini dari raja. Jikalau kita mau mencari di internet penjelasan-penjelasan ini, kita dapat akan melihat. Mari kita melihat penjelasan. Kita melihat patung ini ada di mana. Patung ini bukan di Babylon. Kita lihat Daniel pasal 3 ayat 1. Di sini dikatakan Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang di dataran Dura di wilayah Babel. Yaitu ini adalah di dataran Dura, bukan di istana. Dan kita dapat melihat dia mengumpulkan semua bukan di istana.
Jikalau kita melihat Daniel pasal 2, kita melihat ayat 49, Daniel ada di istana. Atas pemerintahan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Dikatakan Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Dan dia jarang keluar daripada istana Raja. Kita dapat melihat dari pasal 3 ayat 1 dan pasal 2 ayat 49. Ini adalah jawaban yang dapat kita lihat. Dan ini menjelaskan dia tidak ada di dataran itu. Karena dia tidak ada di sana, maka tidak tercatat namanya di pasal ini. Bersyukur kepada Tuhan, berdasarkan ayat-ayat Alkitab ini kita dapat memahami. Kita melihat Daniel pasal 4. Pasal 4. Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Daniel pasal 4. Di pasal 4 mencatat tentang mimpi Raja Nebukadnezar yang kedua. Dan mimpi pertama adalah tentang sejarah dunia dan bagaimana dunia berkembang dan juga keakhiran daripada dunia ini. Mimpi yang kedua adalah mimpi tentang dirinya sendiri. Apakah yang pesan yang disampaikan dari mimpi ini? Yaitu adalah tema kita hari ini, yaitu yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Mimpi ini memberitahu Raja Nebukadnezar dia akan menerima hukuman dari yang Maha Tinggi. Dan yang paling ajaran yang paling penting adalah yang Maha Tinggi berkuasa. Jikalau kita mau melihat pernyataan ini, terus dikatakan ada 3 kali di ayat 17. Ayat 17. Bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Ayat 25. 25. Di tengah dari ayat ini, yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Ayat 32. Ayat 32. Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan diberikan kepada siapa yang dia pilih, kepada siapa yang dikehendakinya. Ini memberitahu kita dan pesan yang disampaikan adalah yang menguasai semua di dunia ini adalah Tuhan yang Maha Tinggi dan bukan raja. Kita melihat Daniel pasal 4 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 3. Ayat 1. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 2. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mukjizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mukjizat-mukjizatnya.
Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahnya turun-temurun. Ini suatu ayat pasal yang kita dapat melihat raja memuji kepada Tuhan. Puji-pujian ini terus dinaikkan sampai kepada sampai kepada ayat yang terakhir, yaitu di ayat 37. Sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga. Dia memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga. Nebukadnezar adalah seorang raja yang begitu sombong. Raja Babylon, Raja Babel. Apa yang ini, pesan apa yang disampaikan? Yaitu Tuhan adalah yang berkuasa atas kerajaan manusia. Jikalau mau meninggikan kamu ataupun mau mengubahkan hati kamu, maka dia mampu. Dia mampu mengubahkan hati yang jahat kepada hati yang baik. Tuhan adalah yang satu-satunya yang berkuasa. Di Israel, orang-orang tidak menyembah kepada Tuhan. Tetapi di Babel, Raja Nebukadnezar meninggikan dan memuji Tuhan. Ini adalah satu hal yang mengherankan. Di kerajaannya sendiri di Israel, di tengah-tengah orang-orang pilihan Tuhan, dia tidak Tuhan tidak mendapatkan pujian, tetapi di tanah kafir ini dia mendapatkan pujian yang tertinggi. Karena itu kita harus ingat, jangan berpikir kita sudah berbuat begitu banyak. Walaupun kita tidak berbuat apa-apa sebagai anak-anak Tuhan, tetapi Tuhan tetap memperoleh kemuliaan bahkan dari orang-orang tidak percaya. Tetapi jika itu terjadi, maka kita sebagai anak-anak Tuhan telah berdosa besar. Ini adalah suatu yang harus kita pikirkan dan renungkan sebagai anak-anak Tuhan. Ini adalah suatu ajaran yang sangat penting. Tuhan telah ditinggikan di tanah kafir. Dan tapi sebaliknya dia tidak ditinggikan di tanah Israel. Kita melihat bagaimana raja mengenal Tuhan. Ada 10 poin. Yang pertama, dia mengakui bahwa Tuhan adalah yang maha tinggi. Yang kedua, di ayat 3, dia mengakui bahwa tanda-tanda Tuhan itu begitu besar dan hebat mukjizatnya. Dan kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Yang keempat, di ayat 9, dia mengakui bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagi Tuhan. Yang kelima, dan dia mengakui bahwa Tuhan dapat memberikan kepada siapapun kerajaan sesuai kehendak dia. Kita sudah membaca itu. Yang keenam,
di ayat 24. Bahwa dia mengakui bahwa apa yang terjadi itu adalah keputusan dari Yang Maha Tinggi. Dia mengakui bahwa apa yang terjadi, dia dihalau dari antara manusia, itu adalah keputusan dari Yang Maha Tinggi. Dia mengakui bahwa itu adalah keputusan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan kita seperti demikian. Yang ketujuh, dia mengakui Tuhan akan di ayat 34. Dengan mengakui bahwa kekuasaan Tuhan itu adalah kekal dan kerajaannya turun-temurun. Di yang kesembilan. Di ayat 35, dia mengakui bahwa semua tidak ada yang dapat bertanya kepada Tuhan, apa yang telah kau buat? Apapun yang dilakukan Tuhan tidak perlu memberi penjelasan kepada sesiapa pun. Karena dia mempunyai kuasa. Bahkan seorang Raja Babel yang begitu sombong, dia dapat mengakui kenyataan ini. Tetapi hari ini kita anak-anak Tuhan, mengapa kita selalu bertanya kepada Tuhan? Mengapa begini dan mengapa begitu? Kita terus bertanya kepada Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Kita melihat di ayat 35, kita baca sendiri di bagian bawah. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Tuhan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang dapat bertanya. Hari ini kita begitu berani bertanya kepada Tuhan, mengapa begini dan begitu? Ini adalah suatu rasa tidak hormat kepada Tuhan. Yang ke-10. Raja mengakui apa yang Tuhan lakukan adalah yang benar. Di ayat 37. Yang segala perbuatannya adalah benar. Dan jalan-jalannya adalah adil. Dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ini adalah 10 pengakuan daripada Raja Nebukadnezar. Dan melalui pengakuan ini, kita dapat melihat bagaimana dia telah mengenal Tuhan sepenuhnya. Dia adalah raja di dunia ini. Dia adalah raja yang sombong. Dia raja yang tinggal di kerajaan yang besar. Tetapi kita dapat melihat pasal ini, dia mengenal Tuhan. Hari ini kita telah menerima berkat Tuhan dan memperoleh Roh Kudus. Mengapa sepertinya kita tidak mengenal Tuhan kita? Melalui perilaku kita ataupun apa yang kita lakukan, sepertinya kita tidak mengenal Tuhan dengan benar.
ini adalah sesuatu yang kita berkekurangan waktu membaca pasal 4 ini. Sewaktu Raja Nebukadnezar menerima pengajaran dari Tuhan, dia terus mengenal Tuhan. Kita pun menerima pengajaran dari Tuhan, tetapi mengapa kita tidak memahami? Baiklah kita merenungkan dan memikirkannya kembali. 10 pengakuan ini bagaimana Raja Nebukadnezar mengenal Tuhan. Dan poin yang paling penting, Raja Nebukadnezar telah mengenal Tuhan. Sekarang kita dapat melihat dia bagaimana dia mengenal diri sendiri. Dan juga ada 10 keadaan di mana dia mengenal diri sendiri. Yang pertama, dia mengakui bahwa dirinya hanya seorang hamba. Di ayat kedua, aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Dan di sini dikatakan dia berkenan memaklumkan, dia mau memberitahukan apa yang Tuhan lakukan. Dia mau memberitakan apa yang Tuhan lakukan, tanda-tanda dan mukjizat. Apakah di Alkitab dikatakan Raja Nebukadnezar itu adalah hamba Tuhan? Ada. Dia ada. Dia ada disebut sebagai hamba Tuhan. Jangan berpikir hanya kamu adalah hamba Tuhan. Raja Nebukadnezar juga adalah raja adalah hamba Tuhan. Kita dapat melihat Yeremia. Yeremia pasal 25 ayat 8 dan 9. Yeremia 25, 8 dan 9, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengar perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikian firman Tuhan menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini. Di sini dikatakan memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Di sini Tuhan berkata, Raja Babel ini hambaku. Tetapi ini adalah hamba yang jahat. Bukan hamba yang baik. Ada dua jenis hamba Tuhan. Kita dapat belajar di Alkitab mencatatkan ada dua jenis hamba Tuhan, yaitu hamba yang baik, yang juga hamba yang jahat dan malas. Raja Nebukadnezar juga adalah hamba Tuhan. Tapi apakah dia hamba yang baik atau hamba yang jahat? Banyak orang tidak menerima waktu kita berkata Nebukadnezar itu hamba Tuhan. Mengapa tidak menerimanya? Dia adalah hamba Tuhan, tapi hamba yang jahat. Tetapi kita dapat melihat di hadapan Tuhan, dia mengakui bahwa dia adalah seorang hamba. Apakah kita sudah mengenal diri sendiri? Apakah kita mengenal diri sendiri sebagai hamba ataupun seorang majikan yang duduk di tempat yang tinggi? Apakah kita hanya seorang hamba? Para diaken dan pendeta, apakah kita semua di gereja adalah hamba Tuhan ataukah
petinggi yang duduk di tempat yang tinggi. Yang kedua, dia mengakui walaupun dia hidup di istana di ayat 4 dan 5, walaupun dia diam dalam rumahku yang tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku, tetapi dia mendapat mimpi yang mengejutkan. Dia juga gelisah. Apakah kita mengenal keadaan sekitar kita? Mungkin kita merasa kita berhasil, kita telah dapat menghasilkan banyak uang. Tetapi secara tiba-tiba dia akan ketakutan dan gelisah. Yang ketiga, walaupun dia hidup di istana, tapi ada saatnya dia bersama dengan roh-roh jahat di ayat 25. Tuhanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal Tuhanku ada di antara binatang-binatang di padang. Apakah kita sudah mengenal diri sendiri? Saya seorang raja, saya seorang manusia, saya bukan binatang. Tetapi dia mengakui. Dia mengakui bahwa dia seperti binatang. Bila kita seperti binatang, sewaktu hati kita marah, sewaktu hati kita berpikir jahat, sewaktu kita tidak takut akan Tuhan, maka kita adalah seperti binatang. Sewaktu seseorang itu penuh kemarahan, dia mau membunuh ataupun dia mau menghancurkan orang lain. Ini sangat menakutkan. Matanya akan menjadi merah dan dia akan berkata dengan keras. Atau apakah kita mengenal diri sendiri seperti ini? Saya tahu saya adalah manusia. Tetapi ada saatnya saya seperti seekor binatang. Ini adalah pengakuan, pengenalan diri Raja Nebukadnezar. Yang keempat, di ayat 20 dan sampai 22, walaupun dia tinggi dan kuat seperti sebuah pohon, tapi dia ada saatnya dia diusir atau dihalau. Dia dapat ditinggikan, tapi dia juga dapat jatuh dan dihalau dari istana. Apakah kita ada pengenalan diri seperti ini? Apakah kita merasa bahwa kita ada selalu di tempat yang tinggi? Apakah kita selalu seperti daun-daun yang tinggi, yang indah? Ini adalah suatu pengenalan yang bukan semua orang dapat melihat. Ayat 21. Dia mengakui walaupun dia adalah seorang yang dapat diandalkan, yang memberikan makanan bagi semua yang hidup. Tetapi ada saatnya dia jatuh. Di ayat 24,
walaupun kebesarannya bertambah sampai langit. Tetapi ada masa di mana dia terikat. Kita ada mungkin ada kuasa, tapi apakah itu ada gunanya? Pada akhirnya kita akan terikat oleh rantai besi. Ayat 25, dia mengakui bahwa kuasanya diberikan dari Tuhan. Tuhan yang maha tinggi, yang berkuasa dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Apakah kita mengenal hal ini? Damai sejahtera yang kita miliki, keluarga kita, karir kita, Tuhan yang berikan. Dan kita harus ingat Tuhan dapat mengambilnya kembali. Dan Tuhan juga dapat memberikan kembali. Ini adalah pengenalan Raja Nebukadnezar. Di ayat 26, ayat 27. Pengenalan yang ke-8. Dia mengakui keadilan dan belas kasihan. Dia mengenal dia sadar bahwa kesombongan adalah kejatuhan dia. Di ayat 30. Di ayat 35 sampai 36, dia mengenal kerendahan hati inilah yang mengembalikan kedudukannya. Di fase 4 ini kita belajar 10 pengenalan kepada Tuhan dan juga 10 pengenalan akan diri sendiri dari Raja Nebukadnezar. Dan waktu kita membaca fase ini, kita renungkan diri kita, apakah kita mengenal Tuhan, apakah kita mengenal diri sendiri. Saya mau berkongsi tentang pengajaran ini. Nah, sesi kedua, kita akan berbicara tentang mimpi yang di kita naikkan kidung. Kidung 20. Pujilah Tuhan Sang Raja. Seperti Raja Nebukadnezar yang sudah sadar akan kekuasaan Tuhan, dia memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Oh,
Semoga Tuhan menerima pujian kita. Bahkan Raja Nebukadnezar mempunyai 10 pengenalan akan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Raja yang begitu sombong dapat mengakui kebesaran Tuhan. Bagaimana dengan kita yang tidak mempunyai apa-apa yang dapat disombongkan? Mari kita berdoa. Fong Yesus in tau ka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Thank you.
耶稣，阿门。欢喜唱诗赞美救主，哈利路亚，哈利路亚，靠主天天背负重担，在世路上直到天家。欢喜唱诗赞美救主，哈利路亚，哈利路亚，靠主天天背负重担，在世路上直到天家。感谢主耶稣，阿门。Bersyukur kepada Tuhan sudah memimpin kebaktian malam hari ini. Kita berakhir di sini. Damai sejahtera bagi kita semua.